Assalamualaikum, selamat siang. Sekarang kita berada di Bodanat Stupa. Ya, Bodanat Stupa. Ini tiketnya bayarnya 400. 400. Nepal rupiah. Kalau dikurs rupiahin kurang lebih ya 60 ribuan lah. Ya. Nah, ini ikonnya Nepal ya, atau ikonnya Kathmandu. Di dalam ini banyak tempat-tempat penjualan souvenir. Waktu pertama kali gue kesini tahun 2016, ini kondisinya hancur karena gempa bumi yang dahsyat melanda Kathmandu. Nah, makanya baru sekarang, makanya sekarang gue bikin trip Nepal lagi. Nah, ini enaknya di sini bisa sambil shopping. Jadi ya nggak perlu khusus juga untuk shopping. Di sini bisa sambil lihat Bodanat atau Buddha Stupa, kita bisa sambil shopping. Tuh banyak. Ini mata Buddhanya ada 4 pasang ya. Ada 4 pasang. Muter ini, jadi kita cuma muterin ini aja, dan di ya kondisi penampakannya jadi sama ya. Dan yang bedanya toko-tokonya aja. Ya. Jadi gue nggak bikin vlognya lama-lama karena sama aja di sekeliling Buddha Stupa terdapat toko-toko souvenir. Ya. Oke, sampai sini aja gue bikin vlognya. Nanti gue bikin vlog di objek wisata berikutnya. Oke. See you di next vlogs. Bye.